terhormat juga sekali. Selamat sore untuk kita semua. Pertama saya sampaikan terima kasih yang dalam kepada adik-adik mahasiswa yang menjadi penyelenggara acara ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan berkati adik-adik. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang telah memberi harapan kepada anak-anak muda, anak-anak untuk ke depan terus menolak dan terus bersuara untuk pembebasan kita. Juga kalau pun terjadi rasis, pasti anak-anak yang turun jalan, sehingga orang tua penuh harapan hari ini mereka beri sumbangan, beri apa saja untuk hari ini kita akan makan bersama. Kita aplaus untuk orang tua dorang. Saya ingin sampaikan beberapa hal bahwa rasis itu semua orang anti, semua orang, entah kok kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, kulit biru, kalaupun ada kulit biru, semua kulit orang anti rasis. Kenapa hari ini ada adik kita ada di sini? Karena kita sama-sama kita lawan itu rasis. Kalau untuk urusan Papua Merdeka pasti itu kita tidak tahu. Tapi kalau rasis itu menyangkut harga diri, martabat manusia. Tuhan ciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Dan tidak boleh siapapun atas nama apapun tidak boleh merendahkan martabat manusia. Hari ini saya mau pesan kepada kita, siapapun Anda, entah kau Kapolda, entah kau Pangdam, entah kau Gubernur, entah kau Bupati, entah kau Amber, entah kau lahir besar di Papua, siapa saja, kalaupun ada terjadi rasis di tanah ini, kita akan lawan sama-sama. Kita tetap lawan. Hari ini adik-adik punya pemikiran kenapa terjadi acara pemulihan. Artinya satu sama lain curhat, ingin sampaikan pendapat seperti yang sedang terjadi hari ini. Jadi kemarin kita mungkin orang Papua saja yang lawan rasis. Besok ada terjadi, saya mau pesan kepada adikku yang mewakili hadir, sampaikan kepada siapa saja yang bukan orang Papua, besok ada terjadi rasis, kita semua lawan sama-sama. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Satu hal terakhir saja, saya rasa ini kesempatan yang bagus, perlu saya ingin sampaikan bahwa pesan saya kepada pemerintah Republik Indonesia, semoga pemerintah Republik Indonesia bisa mendengar pesan saya bahwa pembangunan buat jalan, buat jembatan di seluruh tanah Papua itu kewajiban. Kewajiban pemerintah wajib membangun tanah Papua. Dan itu dijamin dalam perjanjian New York Agreement. Tapi hari ini saya dan teman-teman yang lain kami berjuang adalah hak penentuan nasib sendiri. Sesuai perjanjian New York Agreement yang direkayasa,
oleh Belanda, Amerika, Indonesia. Jadi Indonesia tidak boleh memaksakan kami seolah-olah kami ini berjuang karena kegagalan otonomi khusus, pembangunan, kesejahteraan, tidak boleh. Ini saya tegas. Indonesia tidak boleh menjinakkan kami dengan gula-gula manis, jembatan merah, tol, pembangunan, ini itu, tidak. Kami bukan manusia bodoh, kami bukan manusia yang tidak mengerti. Kami tahu. Indonesia mau bangun Papua ini gedung sampai setinggi langit pun silakan. Itu kewajiban Anda sesuai dengan perjanjian York Agreement. Tapi perjuangan kami beda. Perjuangan kami adalah rekayasa PPRA. Hak penentuan nasib sendiri yang direkayasa oleh Indonesia, militer Indonesia sendiri. Kita fokus. Kita akan bebas. Kapan, di mana kita akan bebas? Hari ini kita berusaha. Kita berusaha, kita terus mendorong kekuatan yang ada. Harapan orang tua sudah serahkan kepada mahasiswa, kita akan jalan sama-sama. Jadi kita tidak ada urusan dengan pembangunan. Banyak orang telepon saya, pejabat-pejabat, mungkin pejabat apa, ini pembangunan begini, begini, begini. Saya bilang kita tidak berjuang untuk pembangunan. Kewajiban Anda wajib membangun tanah ini. Itu kewajiban Anda wajib membangun tanah ini sesuai perjanjian New York Agreement. Tapi kami berjuang bukan untuk itu. Kami berjuang untuk hak penentuan nasib. Silakan, kau tolong bantu kami bangun sudah. Silakan hari ini, kami memang kami belum ada uang. Jadi silakan kau bangun untuk kami sebentar waktu supaya kami tidak capek-capek bangun ke depan. Selamat sore untuk kita sekalian. Wah.